Halo teman-teman, apa kabar? Ya, seperti yang kemarin sudah saya janjikan, ya kita akan lanjutkan sedikit tentang bagaimana proses pembayaran ya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa di sini setelah selesai semua pemesanan ya, mulai dari awal homepage-nya, kemudian kita menengok di shopping cart-nya, kemudian di sini nanti kita bisa lihat bahwa kita mempunyai di sini my order ya. Ya di sini teman-teman ya, ada my order di sini. My order inilah yang sekarang kita langsung eksekusi untuk pelaksanaan pembayarannya. Jadi yang kemarin sudah kita bahas apa itu glukop ya, ini untuk apa ya, terkait dengan gula darah. Kemudian di sini sudah memiliki 151 ini ya purchase point ya, sudah memenuhi syarat ya. Kemudian di sini statusnya ya teman-teman ya, waiting payment teman-teman di sini ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah sini go payment. Nah kemarin dia karena apa ya istilahnya, sistemnya agak lambat ya, jadi lama di prosesnya, jadi saya hentikan dulu videonya, jadi saya sambung di video sekarang teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara mendapatkan informasi my order ya dari sini teman-teman ya. Jadi di sini dari pertama dari homepage-nya ya. Jadi pertama kali teman-teman ini, kemudian teman-teman langsung login seperti biasa. Ya ini adalah produk-produk yang sudah kita ketahui bersama. Ya ini. Ya, kemudian sini. Dari sini. Nah, inilah produk Glukop ini yang kita order kemarin teman-teman. Oke, kita tengok sejenak ya produknya kembali kalau teman-teman masih ada yang lupa. Nah, ini ya teman-teman ya kemarin ya. Dia sudah harganya 390.000, udah 151 PP. Dan sudah kita order. Ini fungsinya adalah membantu menjaga kestabilan gula darah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala dengan gula darah, cocok sekali beli Glukop ini, dan saya rekomendasi ke semuanya ya, baik untuk orang tua maupun yang masih muda tapi sudah umur di atas 40 tahun ya teman-teman ya. Jadi anak muda dikatakan kalau di bawah 40 tahun itu masih dikatakan sebagai anak muda, tapi kalau sudah 40 tahun sudah apa ya, sudah masuk ke usia tua teman-teman ya, jadi harus waspada. Nah di sini kita tengok teman-teman. Nah di sini contohnya di tempat saya, jadi kita pilih bagian yang apa tadi, my order ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pilih di sini yang my order ya. Ya tadi sudah saya tunjukin seperti ini teman-teman. Nah my order. Nah ini. Nah, setelah ketemu my order, jadi di sini teman-teman akan di pandu, sudah ada pilihan di sini ya, VI Plus, my order, kemudian ada all ordernya. Ordernya ada kebetulan cuma satu kemarin teman-teman ya, jadi saya untuk memastikan hanya bisa memenuhi persyaratan apa namanya, untuk migration ya, promo ya, mega promo ini. Kemudian berikutnya adalah ada waiting payment, menu waiting payment, waiting delivery. Nah, ini waiting payment artinya menunggu pembayaran. Waiting delivery artinya menunggu pengiriman. Waiting receipt artinya adalah menunggu diterima oleh saya sendiri ya, oleh si pembeli ya. Kemudian sini adalah waiting evaluation, evaluate dan juga cancel, ini adalah membatalkan pesanan ya di sini ya. Ya, saat ini adalah statusnya adalah di sini waiting payment teman-teman di sini. Nah, waiting payment sudah jelas ya statusnya ya. Jadi status kita sekarang di sini, status kami di sini adalah waiting payment, dan sekarang kita masuk ke go payment. Nah, kita boleh lihat-lihat dulu teman-teman ya, apa menu-menunya di dalamnya. Oke, waiting payment seperti apa? Nah, di sini. Nah, ini contohnya ya. Alamat pengirimannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi alamat pengiriman di sini. Ini adalah alamat saya kebetulan di sebelah sini ya. Ini alamat saya di sini ya. Oke. Kemudian order number-nya dan seterusnya. Nah, di sini juga order detailnya seperti ini teman-teman ya. Order detail, kemudian ada order information, seterusnya adalah waiting payment, kemudian shipping address-nya adalah alamat si pembeli ya. Ya sama kalau kita ngorder barang-barang, alamatnya udah ditentukan di sini. Oke, kemudian sini order number-nya ini. Nah,
Teman-teman nanti bisa cek juga ya, barangkali ini ada kendala di dalam penerimaan atau deliverynya. Di sini ada saya kasih note kemarin ya. Jadi ayo kita belanja dengan ini shopping point 60.000 ya. Teman-teman sudah tahu kemarin ya. Shopping point ini didapatkan dari shopping voucher kita ya. Yang kemarin yang ada di Fitub. Jadi itu bisa ditukarkan maksimum 70.000, tetapi kemarin kita menggunakan 4 sehingga nilainya menjadi 60.000. Oke. Harganya ini 350.000 teman-teman. Ya jadinya kan dari harga awalnya. Jadi select payment method ya sini. Ini adalah pembayaran sini 339.000 diskon ini. Jadi ininya freight-nya adalah ongkos kirimnya ya teman-teman ya. Ongkos kirim 9.000. Kemudian diskonnya 60.000. Kemudian totalnya adalah 339.000 teman-teman. Nah, ini adalah informasi yang kita harus ketahui. Jadi teman-teman biar jelas ya, biar jelas ininya mengetahui apa istilahnya. Ini nanti kalau sudah terdeliver ini akan muncul delivery time-nya di sini teman-teman ya. Ya, kemudian sini goods time-nya juga kemudian time payment-nya juga nanti akan muncul teman-teman ya. Jadi kita lihat masih kosong di sini ya. Oke. Ini creation time-nya adalah kemarin ya. Tanggal 28 jam 9.43 menit ya. Hampir jam 10 kemarin saya buatkan. Nah, jadi creation time-nya udah muncul di sini teman-teman. Nah. Oke, okay, jadi perlu diperhatikan semuanya. Oke, okay, sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Kita sekarang kembali lagi ke sebelumnya, masuk ke dalam menu pembayaran teman-teman. Ya, oke, okay, sekarang kita masuk ke dalam Go Payment teman-teman. Nah, sekarang ini yang paling penting Go Payment di sini. Tadi waiting payment-nya sudah dibuka, menunya sudah muncul. Oke. Okay. Nah, kalau menu-menu yang lain di sini ini belum ada teman-teman ya, karena tadi belum ada pembayaran ya, cancel order-nya saya tidak ini juga tidak ada ya. Jadi di sini kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam Go Payment sekarang teman-teman. Jadi perhatikan dengan baik, dengan teliti Go Payment-nya. Oke. Nah, di sini Go Payment-nya. Nah, Go Payment-nya di sini ada statusnya adalah waiting pay teman-teman. Waiting pay di sini. Oke, okay, order information-nya tadi sudah, order number-nya, creation-nya, kemudian ini remark-nya ya. Jadi saya ini menginformasikan ke upline saya ya, agar beliau juga ikut berbelanja ya teman-teman. Jadi ini penting sekali ya buat menyemangati tim kita, baik upline kita maupun downline kita, bahwa menyemangati mereka dengan menginformasikan bahwa kita telah berbelanja untuk produk-produk ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi, karena produk ini harus disiapkan terlebih dahulu, maka pembelanjaan apa istilahnya istilahnya perusahaan perlu menyiapkan ya terlebih dahulu seberapa banyak yang orderannya dan kemana yang harus dikirim ya. Oke, select payment methodnya tadi sudah di sini ya, diskon nah ini dan seterusnya. Jadi paymentnya adalah 339.000 teman-teman. Nah, ini kadang-kadang teman-teman harus perlu catat ya, 339.000. Jadi teman-teman harus tahu itu jumlahnya. Oke, sekarang tinggal kita pilih di sini ya. Jadi I have pay, artinya kalau ini adalah kita sudah melakukan pembayaran ya. Nah, tapi kalau ini payment adalah ini menu yang harus kita klik untuk melanjutkan pembayaran di sini. Karena tadi statusnya adalah waiting pay di sini ya. Ya, ini waiting pay statusnya. Jadi oleh karena itu kita sekarang tinggal melanjutkan saja pembayarannya teman-teman di sini. Nah, waiting pay jadi ke payment di sini. Oke, stepnya sudah jelas ya teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke dalam payment ya. Kita klik saja paymentnya. Nah, di sini kita masukkan password kita yang ingat ada ya, password yang kedua teman-teman ya. Oke, hati-hati teman-teman, ini password jangan sampai ketahuan. Ya, jadi di sini passwordnya sudah saya masukkan di sini, dan tadi ya di sini ada pilihan ada matanya, boleh diklik kalau teman-teman tahu apa caranya, pengen tahu passwordnya. Oke, habis itu nanti baru klik confirm ya sini, confirm pembayarannya. Jadi menunya adalah tadi waiting pay, kemudian di sini adalah payment sebesar 339.000 untuk produk Glucol. Kemudian kita sekarang masuk ke sini pembayaran dan kita konfirmasi ya. Ya, jadi
Jadi untuk mega promo ini berlakunya cuman sebentar saja teman-teman, sudah mau berakhir, jadi cepat-cepatlah untuk melakukan mega copy ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan confirm ya. Klik confirm ya, kita perhatikan apa yang terjadi nanti setelah kita klik confirmnya. Oke, nah setelah klik confirm jadi nah dia akan masuk ke dalam ini teman-teman ya. Jadi link pembayaran ini akan kedaluwarsa dalam, nah ini kan pembayaran dilakukan dalam 24 jam teman-teman. Nah ini ya. Jadi di sini ada simbol apa istilah OY-nya. Oke, jadi di sini kita menggunakan OY atau OYO ya bacanya ini ya. Jadi di sini ada status mengatakan bahwa link pembayaran ini akan kedaluwarsa dalam 24 jam ya. Maksudnya 1 kali 24 jam itu harus melakukan transfer teman-teman ya. Ya. Ya bagi teman-teman yang sudah terbiasa bermain dulu di Exchange Counter mungkin juga ada sering melihat menu-menu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jumlahnya seperti ini 339.000, masukkan data diri Anda. Jadi kita masukkan di sini data diri kita, teman-teman. Ya. Nama lengkapnya. Ya, kita masukkan di sini nomor-nomor HP juga sudah ada di sini. Ya. Oke. Kemudian catatan opsional ya. Catatan bisa dituliskan di sini pembelian pertama kali. Pertama masa mega copy ya kan ya. Seperti itu ya. Jadi ya kita bisa ngasih keterangan seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini bayar sejumlah sekian, masukkan data diri, nama, kemudian nomor HP, kemudian pembelian pertama ini catatan opsional saja ya. Nah, di sini kita menggunakan OY. Ya, layanan disediakan oleh OY dan Doku ya, mungkin ya. Ini ya OY dan Doku ya ini ya. Ini yang di apa dipercaya oleh perusahaan kita untuk apa ya, bekerja sama dengan kita ya. Kemudian di sini ada izinnya, berizin ya. Jadi teman jangan khawatir nih ya. Wah, ini kenapa-kenapa nanti dengan uang saya nih, lumayan ya 339.000. Di sini sudah ada jaminan dari Bank Indonesia ya. Berizin ya, terdaftar dan juga diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi setidaknya segala kegiatan transaksi yang keuangan ini sudah diawasi. Jadi teman-teman langsung aja melakukan transfer nanti. Oke, habis itu kita ketik di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa lanjut ketik ke pembayaran teman-teman ya, sebelah sini ya. Nanti teman-teman ketik di sini apa klik di sini. Oke. Ya, klik lanjut pembayaran. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Nah, teman-teman lakukan pilihan pembayaran ya. Di sini banknya terserah mau, kalau misalkan ada Bank Mandiri, BNI, BRI ya, yang mudah-mudah aja ya, yang kira-kira ada bagusnya nih saya sarankan ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pakai internet banking itu sangat-sangat mudah sekali ya. Internet banking akan sangat membantu kita ya sekarang, apalagi zamannya pandemi gini, kita harus menghindari adanya kontak langsung, kontak sosial secara langsung. Jadi kalau bisa gunakanlah internet banking untuk segala transaksi Anda ya. Ya, saya juga menggunakan transaksi menggunakan internet banking dan juga mobile banking ya. Ya, maksud saya tadi mobile banking ya teman-teman ya, bukan internet banking. Internet banking juga bisa, tapi sekarang kita lebih menggunakan mobile banking ya. Ini udah zamannya, jadi semua bisa kita akses dalam satu handphone saja ya. Oke teman-teman, oke. Kemudian saya lanjutkan pembayarannya, saya pilih bank BCA. Di sini kebetulan banknya tidak terlalu banyak opsinya ketimbang yang kemarin yang kita lihat pada saat menu-menu sebelumnya. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, CIM Niaga dan BCA teman-teman. Oke, kita klik aja langsung Bank BCA-nya di sini. Ya, saya ngambil Bank BCA. Oke, nah di sini. Oke, jadi di sini sudah ada pilihannya lagi teman-teman. Nah, di sini ada subtotalnya di sini, kemudian ada biaya admin dan juga total biaya pembayaran. Nah, kalau teman-teman sudah confirm di sini, ya sudah yakin ya akan ini pembayaran, maka di sini kita harus membayar
sebesar 355.000 teman-teman ya. Ya ini karena ada biaya admin lagi 6.000. Nah, jadi total harus yang dibayar adalah 345.000 contohnya. Jadi sesuaikan dengan ini. Jadi transfernya juga berapapun angka yang muncul di sini, baik itu ada pecahan atau tidak ya. Ini kan kebetulan bulat nih. Nanti ada pecahan misalkan ya, juga harus ditransfer sama persis dengan informasi yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, habis itu lanjutkan pembayaran. Nah, di sini dibilangnya apakah Anda yakin dengan ini PA BCA. Nah, ini adalah virtual account teman-teman ya. Virtual account. Jadi nomor rekening yang virtual ya. Virtual account ya. Account ya. Jadi nomor rekening yang dibuat secara virtual teman-teman ya, jadi milik daripada perusahaan kita. Oke, jadi kalau teman-teman sudah pasti kan dari kemarin udah mendaftar misalkan, jadi tinggal klik di sebelah sini, klik ya saja. Oke teman-teman ya, nggak usah bingung ya teman-teman, klik ya. Nah di sini ada ininya sekarang, sistem pembayaran teman-teman. Nah, pembayaran seperti ini ya. Jadi di sini ada pilihannya teman-teman. Nah, ini ya, pembayaran ini adalah virtual account ya. Jadi BCA virtual account ini ya, kemudian bayar sejumlah ini. Nanti teman-teman transfer ke rekening ini ya teman-teman ya. Jadi lewat bank BCA ya, maksudnya ditransfer ke rekening ini, bisa dari nomor rekening yang lain ya, yang penting dia maksudnya ke transfernya adalah ke sini ya, ke bank BCA teman-teman ya, ke virtual account di bank BCA. Jadi nanti setelah teman-teman transfer ini ya, jangan lupa disimpan bukti transfernya ya. Oke, totalnya segini, jadi 34.000 ya. Oke, nah di sini tadi saya katakan bahwa cara pembayarannya bagaimana gitu ya. Jadi pembayarannya adalah sekarang sih teman-teman begini ya. Pembayaran adalah ini tadi nomor rekening ini, kemudian kita bisa bayar melalui ya, ada yang ATM BCA, ada yang klik BCA, ada yang mobile BCA, dan juga MBCA STK SIM Toolkit ya, ini ya SIM Toolkit ya STK-nya. Jadi ya misalkan saya, kalau misalkan ini yang umum dipakai adalah ini ya, yang ATM langsung ke sini, kalau yang klik BCA ya ke sini ya, kalau ini BCA mobile pakai ini ya, jadi aplikasinya ya. Ya saya mungkin memilih pakai ini nanti ya. Tapi teman-teman kalau mau tahu menunya bisa dicek dulu ya. Ya apa aja isinya? Ya, oke, kita cek dulu. Nah, di sini nah, cara-caranya udah ada jelas disebutkan teman-teman ya. Di sini ya, biar teman-teman enggak bingung. Nah, ini ya, caranya seperti ini. Bisa di print screen, masukkan kartu ATM dan PIN BCA Anda, masukkan ke masuk ke menu transfer dan pilih BCA virtual account. Nah, tadi yang di atasnya tadi. Ya, yang di atas tadi yang panjang itu, kemudian masukkan nomor virtual account BCA OI Anda. Oke, pastikan nama Anda dan jumlah pembayaran sudah benar. Oke, kemudian pembayaran selesai, simpan sebagai. Nah, ini nomor 5 ini penting ya, simpan struk sebagai bukti pembayaran. Oke, ini. Oke, itu kalau pakai ATM BCA teman-teman ya. Jadi virtual account ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalkan klik BCA, ya ini klik BCA begini caranya ya. Klik BCA ya, pakai internet banking ya ini ya, berarti ya. Jadi login ke BCA yang pertama, kemudian pilih fund transfer ya, masih transfer uang, transfer to BCA virtual account yang tadi di atas tadi, masukkan nomor virtual account BCA OI Anda ini, kemudian pastikan nama Anda sudah sesuai dan sudah benar, kemudian pilih lanjutkan, kemudian pastikan BCA token pakai token ini ya, token BCA sudah aktif ya, kemudian pembayaran selesai, cetak nomor referensi sebagai bukti pembayaran. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, ini untuk yang lewat tadi yang di sini ya, yang lewat ATM BCA. Jadi pastikan, nah ini teman-teman hati-hati sekali ya, ini sini ya. Ya, jadi pastikan nanti cek kertas ya, kertas printnya harus ada. Jangan memilih yang tidak ada kertas printnya. Ya, kertas print. Ya, nanti kan ada pilihan di sana. Oh maaf, kertas habis. Apakah Anda ingin lanjut? Nah, pilih yang ada kertas pinnya ya. Tapi kalau nggak ada kertas pinnya, jangan dilanjutkan ya. Pilih ATM yang sebelahnya atau yang lainnya ya. Oke, berikutnya adalah mobile BCA ya. Oke, nah ini sampai di sini aja.
Jadi ini langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Login di BCA-nya. Oke, kemudian pilih M Transfer, ya virtual account, masukkan nomor virtual account Anda, pilih nama nama nah, pastikan nama Anda dan pembayaran sudah benar, masukkan PIN BCA dan pembayaran selesai. Nah. Oke, nah ini cara-caranya teman-teman ya. Teman-teman bisa print screen atau nanti apa ya, buka langsung di aplikasinya. Ya, jadi total pembayaran adalah 3.355.000 ya. Jadi sini 345 ya. Sebentar ya. Saya tulis dulu di sini adalah 345.000 ya. RP rupiah ya. Nah. Oke, teman-teman. Oke, ini adalah yang harus saya bayar ya, 345.000. 355.000 ya, yang di sini tadi, di atas tadi contohnya ya. Jadi perhatikan ya, setiap angka itu diperhatikan. Nggak sampai salah. Oke, habis itu nanti cek status pembayaran ya. Nah, oke. Sekarang saya coba transfer dulu teman-teman ya. Saya lakukan transfer kemudian nanti kita cek pembayaran ya. Kita masuk ke dalam mobil BCA. Oke, ikuti step-stepnya. Ini oke, nah ini. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman, saya sudah melakukan pembayaran tadi. Bisa dicek langsung sudah ada ininya, apa namanya? Sudah ada bukti pembayarannya. Jadi sekarang kita tinggal masuk ke dalam status pembayaran teman-teman ya. Status pembayaran. Nah, di sini sudah ada pembayaran sukses teman-teman ya. Ya, jadi sudah jelas ya ini ya. Pembayaran sukses ya. Jadi ini waktu dibuat tadi jam 10 lewat 7 ya teman-teman ya. Ya, waktu transaksi dibuat, kemudian ada transaksi ini, harga sekian, detail pembayaran ini dan ini dan ini. Kemudian sampai ke bawahnya teman-teman. Oke. Sampai sini. Nah, metode pembayaran adalah BCA Virtual Account ya. Oke. Nah, ini apa istilahnya teman-teman bisa simpan di ininya di apa istilahnya di apa istilahnya di aplikasinya ya biar tidak bingung nanti ya. Oke, ya. Jadi kalau kedepannya kita mau transfer lagi gitu ya. Jadi sudah ada ininya. Sudah ada datanya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut saja. Kita masuk sekarang kita lagi kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa print lagi. Kita sekarang cek statusnya lagi teman-teman ke depan ya. Oke, cek statusnya ke depan. Oke, pembayaran sukses. Ke depan lagi. Oke. Kita masuk ke sini saja. Oke. Shopping tadi shopping cart. Kita masuk ke my order. Oke. Nah, di sini statusnya sudah berubah teman-teman ya. Di sini statusnya sekarang jadi waiting delivery teman-teman. Ya, jadi tadi waiting payment-nya sudah selesai kita lakukan, sekarang masuk ke dalam waiting delivery. Nah, jadi statusnya sudah berubah teman-teman ya, waiting delivery. Oke, nah kita klik di sini teman-teman. Nah, jadi di sini statusnya udah berubah teman-teman ya. Statusnya udah menjadi waiting delivery. Nah, udah berubah ya. Oke, sekali lagi saya mau encourage teman-teman, mengajak teman-teman untuk melakukan mega copy bagi yang belum, atau nanti selanjutnya pun ya kita bisa ini ya, bisa membeli produk-produk ini lagi. Ya, selanjutnya kalau tidak sempat sekarang ya, kita mungkin masih tersisa waktu sehari dua hari lagi, silahkan teman-teman melakukan pembayaran ya sesuai dengan apa namanya jumlah yang sudah ditentukan teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dan ready ya teman-teman ya. Oke, kita lihat shopping cartnya. Settlement sudah selesai ya. Jadi demikian teman-teman ya, saya sampaikan sampai di sini dulu ininya tutorialnya, karena kemarin sudah dijelaskan apa salahnya. Jadi teman-teman lakukan saja pengorderan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, kemudian melakukan ini pesanannya dilihat di my order,
statusnya, kemudian di sini waiting delivery. Nantinya kalau sudah apa istilahnya, statusnya akan berubah lagi teman-teman ya, setelah waiting delivery nanti akan menjadi waiting receipt ya, seperti sama kalau kita mengirim mengecek apa istilahnya, mengecek perjalanan produk-produk kita. Kalau kita misalkan ngirim lewat pos atau lewat Tiki dan sebagainya, lewat JNE, itu juga ada statusnya ya, sampai di mana ya, semuanya bisa dicek secara online. Nah, teman-teman mungkin besok bisa ngecek lagi statusnya ya. Kalau sekarang mungkin hari ini waiting delivery, mungkin besok sudah waiting receipt dan waiting apply dan seterusnya ya. Tetapi karena ini adalah mega copy, mega promo yang pertama, jadi kemungkinan besar akan apa namanya, akan terjadi mungkin istilahnya deliverynya mungkin agak delay sedikit karena perlu persiapan ya dari pihak perusahaannya. Tetapi mudah-mudahan sudah ready semua barang produknya, sudah sejumlah yang dibutuhkan ya. Tetapi selanjutnya ya bisa dikatakan akan menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, para VTuber, jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya, dan selalu semangat teman-teman ya. Jadi pertama ya, pesan-pesan saya ya sebagai leader VTube di sini dan juga V Plus, saya menyarankan bahwa kita dululah menyemangati diri sendiri dengan memberikan contoh kepada downline kita ya. Kita harus memberikan motivasi berupa contoh ya, sehingga mudah diikuti ya. Ini saya berikan contoh kepada kalian semuanya, kebetulan yang sekarang masih stay, sebagai bukti bahwa saya komitmen untuk menjalankan VTube dan juga V Plus ya, karena kemarin sudah manajemen sudah mengatakan, ada informasi yang mengatakan juga bahwa syarat daripada SWI adalah 60% daripada member harus sudah melakukan mega copy ini ya, atau istilahnya upgrade ke dalam V Plus ya, sebelum VTube release 3.0 ini bisa kita lakukan, bisa dinormalisasi. Itulah syarat daripada SWI. Mari kita dukung manajemen VTube dan juga SWI ya, pemerintah, sehingga kita bisa berkolaborasi seterusnya dan menjadi partner yang baik dan sukses bersama-sama di VTube 3.0 dan juga V Plus internasional ini ya, VTube internasional plus ya. Oke teman-teman, tetap semangat, selamat berpisah, dan sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa selalu tengok-tengok tutorial kami di Cakadoro Tutorial, khususnya bagi VTuber dan VI Plus. Oke teman-teman, sampai jumpa, selamat berpisah, selamat malam.